Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa akramahum bil aqli wa dinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hadi ila siratim mustaqim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sahabat-sahabat PC Igra Cilenyi, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam program Cahaya Hati yang mudah-mudahan senantiasa kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tajwid surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, millah ini adalah pad lam jalalah, sebelumnya harokat kasroh di huruf mim. Apa hukum bacaannya? Di sini hukum bacaannya adalah lam jalalah tarkik karena sebelumnya berharokat kasroh. Bismillah, millah, ya. Jadi ini lam jalalah tarkik. Ya, harus tipis. Di atas huruf lam ada tanda fathah berdiri. Hukum bacanya mad dhamma, ya, dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada alif lam ketemu huruf ro. Apa hukum bacaan tajwidnya? Hukumnya adalah alif lam samsiah. Mana huruf samsiahnya? Itu ro, ya. Ro bertasydid itu huruf samsiah. Atau bisa juga sering disebut idgham samsiah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, di atas huruf mim ada tanda fathah berdiri. Apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya mad tabi'i, ya. Berapa panjangnya? Panjangnya dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini alif lam samsiah, ya. Alif lam ketemu huruf ro. Nah, ini alif lam samsiah. Jadi lamnya, alif lamnya tidak dibaca, masuk ke huruf yang ro. Ro berharokat fathah, hukumnya hukum bacanya tafhim, ya, ditebalkan. Bismillahirrahmanirrahim.
mad aridis sukun. Kenapa mad aridis sukun? Karena mad tobi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mana mad tobi'inya? Ini yang hi ya. Hi itu kan ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Itu mad tobi'i. Mana yang huruf hijaiyah yang disukunkan? Yang mim ya, yang mim. Nah ini mad aridis sukun. Berapa panjangnya? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Asal konsisten saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, ayat selanjutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al, nah ini ala, lamnya lam sukun asli ya. Lam mutlak ya, tidak boleh ada pantulan. Lam mutlak ya. Alham ham nih ada mim mati. Mim mati ketemu selain ba dan mim. Apa hukum tajwidnya? Hukumnya izhar safawi. Jadi mimnya dibaca jelas ya. Alhamdulillil. Ini lam jalalah tarkik. Kenapa? Karena sebelumnya berharokat kasroh. Jadi tarkik tipis ya. Alhamdulillahi rob. Nah, di huruf di atas huruf ba ada tanda tasdid. Ini ditekan saja huruf ba-nya. Alhamdulillahi rabbil bil. Nah, ini ada alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena setelah alif lam bertemu huruf ain ya. Ain itu masuk ke dalam huruf-huruf komariah. Lamnya dibaca jelas ya. Sering juga alif lam komariah ini disebut izhar komariah karena jelasnya. Alhamdulillahirabbil aa. Nah, di atas huruf ain ada tanda fathah berdiri. Apa hukum tajwidnya? Hukum bacaan tajwidnya adalah mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Baik, selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini apa? Alamin. Mad aridis sukun. Kenapa mad aridis sukun? Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mana mad tabi'inya? Ini yang mi ya, mi kan? Ya sukun sebelumnya kasroh. Terus yang mana yang hijaiyah yang disukunkannya? Ya yang huruf nun ya. Nun disukunkan. Jadi ini mad aridis sukun. Berapa panjangnya? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Baik, selanjutnya ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Al ini alif lam ketemu huruf ro. Apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya adalah alif lam samsiah. Ya, alif lam samsiah. Ar-Rahma. Di atas huruf mim ada tanda fathah berdiri. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat ya. Ar-Rahmanir nir. Nah ini ada alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yang ro ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini di atas huruf ro berharokat fathah. Hukum bacanya tafhim ya. Ro berharokat fathah itu tafhim tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Apa hukum bacanya? Hukum bacaan tajwidnya mad aridis sukun. Karena
matobihi bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Yang mana matobihinya? Itu yang hi, ya hi kan? Ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Yang mana yang hijaiyahnya? Yang mim, mim disukunkan. Jadi ini mad alif disukun. Panjangnya boleh 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Baik, selanjutnya yang ayat yang keempat, maliki yaumiddin. Ma, nah di atas huruf ma, di atas huruf mim ada fathah berdiri. Apa hukum bacaannya? Hukum bacanya mad tobi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Maliki yau, yau. Nah itu sebelum waw sukun berharokat fathah. Apa hukum tajwidnya? Hukum bacaan tajwidnya adalah harap lin, ya. Harap lin. Jadi bacanya harus dilunakkan, dilembutkan. Yau, yau, ya. Maliki yaumid. Nah, mid apa itu? Alif lam ketemu huruf dal. Hukum tajwidnya adalah alif lam samsiah. Jelasnya alif lam samsiah karena lamnya tidak dibaca. Maliki yaumiddin. Din. Apa hukum bacaan tajwidnya? Hukum bacaan tajwidnya mad arid sukun. Kenapa mad arid sukun? Karena mad tobihi bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mana mad tobihinya? Itu yang di, ya. Di itu kan ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Mana huruf hijaiyah yang disukunkannya? Itu yang nun, ya. Yang nun, ya, yang disukunkan. Mad arid sukun. Berapa panjangnya? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Baik, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada ya bertasjid, ditekan saja ya-nya. Iya, ya. Ini ada fathah ketemu alif. Hukum bacanya madobihi. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyya, ya. Sama ya madobihi. 2 harokat panjangnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mad arid sukun. Kenapa mad arid sukun? Karena mad tobi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan. Mana mad tobi'inya? Itu yang i, ya, yang ain berharoka kasroh ketemu ya sukun. Nah, itu kan mad tobi'i. Mana yang huruf hijaiyahnya? Yang nun, nun disukunkan, ya. Mad arid sukun. Berapa panjangnya? Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Baik, untuk ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas nas nih, alif lam ketemu huruf shad. Apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya alif lam samsiah, ya. Jadi lam, alif lamnya tidak disukunkan masuk ke huruf shod yang bertasjid. Alif lam samsiah atau idgham samsiah. Ihdinas siratal, nah di atas ro ada tanda fathah, di depannya ada alif. Apa hukum bacaannya? Hukum bacaan tajwidnya adalah mad tobi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Ihdinas siratal. Nah, tol ini ada alif lam yang sukunnya sukun asli ketemu huruf mim.
Apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya alif lam qomariyah, ya lamnya dibaca jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya adalah mad aridis sukun. Kenapa mad aridis sukun? Karena mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan. Mana mad tabi'inya? Itu yang ki ya. Ki qaf harokat kasroh ketemu ya sukun, itu mad tabi'i. Mana huruf hijaiyahnya? Itu yang mim ya. Mim disukunkan di mad aridis sukun. Berapa panjangnya? Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat, asal konsistennya. Baik, ayat yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat ra fathah ketemu alif. Hukum bacanya mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat ya. Juga karena ro berharokat fathah, hukum tabi'nya tafhim, tebal ya. Sirotol, nah, tol, nah ini ada alif lam ketemu huruf lam ya. Lam bertajwid itu kalau diuraikan, lamnya ada 2, lam sukun sama lam yang ada tasjidnya. Apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya alif lam samsiah ya. Sirotol, nah itu alif lam samsiah ya. Sirotol lazizi, nah ini ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Apa hukum tajwidnya? Hukumnya adalah mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Lanjut. Siratal ladzina an ada hukum nun mati ketemu ain. Apa hukum tajwidnya? Hukumnya adalah izhar, jelas ya. An ya. Izhar. Siratal ladzina an'am. Nah, ini ada hukum mim mati. Hukum mim mati ketemu selain ba dan mim. Apa itu? Hukumnya adalah izhar safawi. Jadi mimnya dibaca jelas ya, izhar safawi. Siratal ladzina an'amta 'alai apa itu? Ya sukun sebelumnya harokat fathah. Hukum bacaannya adalah madlin, maaf, harplin ya, harplin. Jadi harplin, huruf-huruf lin, jadi harus dilunakan. Alai dilunak ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini ada waqaf. Ada waqaf lam alif yang kecil ya. Adamul waqfi ya. Tandanya tidak boleh berhenti di sini. Nih kalau ada tanda waqaf lam alif ini tidak boleh berhenti. Jadi harus dilanjut sampai selesai ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya cara bacanya. Jadi waqaf lam alif ini, waqaf yang namanya adamul waqfi ini tidak boleh berhenti, harus dilanjut ya. Karena dilanjutnya ada al tadi kan, alaihim ya, mim mati ketemu huruf ghain. Apa hukum bacaannya? Izhar
Safawi. Mimnya dibaca jelas ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghaibha. Sebelum ya sukun harokat fathah. Apa hukum bacanya ghaib? Ghaib apa itu? Harap lin ya. Jadi dilunakkan, dilembutkan ghaib. Ghairil, ril nih alif lam ketemu huruf mim. Hukum bacanya alif lam qomariyah karena lamnya dibaca jelas ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi du nih sebelum wawu sukun berharokat doma. Apa hukum bacaannya? Hukum bacanya adalah mad tabii. Kenapa mad tabii? Karena sebelum wawu sukun berharokat doma. Berapa panjangnya? Panjangnya dua harokat. Kita lanjutkan ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihi. Ketemu lagi ya. Sebelum ya sukun berharokat fathah. Hukum bacanya harf lin ya, harf lin dilunakkan. Alaihim mahim mim mati ketemu selain ba dan mim. Apa hukum bacanya? Hukum tajwidnya adalah izhar safawi. Mimnya dibaca jelas ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Ini ada hukum walad alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah? Karena setelah alif lam ketemu huruf dod itu ya, yang bertasjid itu. Itu dod termasuk ke dalam huruf-huruf syamsiah. Paham ya? Nah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdall. Nah, apa itu? Dol. Nah, ini hukum tajwidnya mad lajim musaqqal kalimi. Kenapa mad lajim musaqqal kalimi? Karena mad tabii ketemu huruf hijaiyah yang ada tanda tasjidnya. Mana yang mad tabii-nya itu yang do, do itu kan harokat fathah ketemu alif itu mad tabii. Mana yang huruf hijaiyah yang ada tasjidnya itu yang lam, itu ya. Jadi ini masuk ke dalam mad lajim musaqqal kalimi. Mad itu panjang, lajim itu wajib, musaqqal itu berat, kalimi kalimat ya. Jadi ini yang beratnya yang mana itu yang itu ya, yang ada tanda tasjidnya ini. Jadi do-nya dibaca 6 harokat baru masuk ke huruf yang lam ini ya. Waladdallin ya. Dallin ini ya. Mad lajim musaqqal kalimi. Waladdallin lin. Kalau yang ini lin mad aridis sukun karena mad tabii ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan. Mana mad tabii-nya itu yang li ya, yang ya sukun sebelumnya harokat kasroh mad tabii. Mana yang huruf hijaiyahnya yang nun ya. Ini masuk ke dalam hukum tajwidnya mad aridis sukun. Berapa panjangnya?
panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Baik ibu dan bapak, sahabat-sahabat kecil di sini, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.